Hai semua, selamat datang di Mega Rasa TV. Nama saya Mega dan hari ini saya bikin video pertama saya pakai bahasa Indonesia. Dan untuk merayakan ini kita mau bikin makanan enak khas Belanda yaitu apple tart. Apple tart jadi bahasa Indonesia apa ya? Apple pie. Apple tart ini khas Belanda. Jadi ini resepnya resep tradisional juga. Ini ada tiga bagian yaitu amandel spice, pastry dan fillingnya, isinya amandel spice ini jadi semacam apa ya, kayak pasta gitu, kayak dough, kayak ya pasta. Jadi bikin si apple tart itu lebih enak banget, pokoknya mantap banget. Jadi kita sekarang mau duluan bikin adonan amandel spice. Nah sekarang bagian untuk pertama yaitu the amandel spice. Amandel spice dari dibuat dari amandel, dari kacang almond. Ini saya ada 250 gram kacang almond, 250 gram gula pasir, 1 telur udah dikocok, dan 1 sendok teh lemon zest. Jadi cuman kulitnya aja ya yang diparut, bisa diparut. Saya juga suka bikin lemon zest terus dimasukin ke botol kecil gini atau pot kecil, terus ditambahin sama gula, udah gitu dikocok. Ini jadi standby selalu kalau bikin kue, kalau bikin apa. Ini aromanya enak banget kalau dibuka ya, wanginya enak banget. Jadi ini saya selalu standby, selalu ada. Nah sekarang kita mulai bikin amandel spice nya ini masukin kacang almondnya. Ini gampang sekali bikinnya sebenarnya. Jadi gula sama kacang almond ini disatuin. Dan juga lemon zest. Ini langsung dimasukin. Nah terus telurnya dimasukin tapi sedikit dulu. Jadi jangan semuanya dulu. Sebagian aja. Sebagian dulu. Habis itu sekarang kita kocok, tapi kocoknya sedikit demi sedikit, jadi jangan langsung diputar terus, soalnya si kacang almond itu ada oilnya. Jadi kalau misalnya terlalu cepat, terlalu banyak diputar, itu si oilnya akan keluar dan jadi terlalu padat gitu ininya, adonannya. Nah jadi kalau diputarnya yang pulse aja ya, jadi jangan di nomor 1 atau 2, jadi di pulse. Kan jadi kenapa, jadi kalau di pulse jadi si kacangnya tuh loncat lagi ke atas dan jadi semuanya merata gitu. Oke, kita mulai. Jadi dikit-dikit, dilihat dulu ininya, teksturnya. Oke, bagus. Ini kacang almond ini juga kalau ada yang utuh juga bisa, tapi saya ini nggak ada yang utuh, jadi saya pakainya yang udah diiris ya, kacang almond ini. Jadi, tapi kalau yang utuh nggak apa-apa, jadi nggak usah pakai kacang almond yang udah diiris. Nah, dikasih lagi dikit telur. Oke, sekarang dipulse lagi. Si kacang almond ini udah jadi kayak semacam pasta. Ini kalau dilihat jadi kayak pasir yang basah gitu. Nah ini kalau udah jadi kita masukin ke cling foil. Ini bisa dibungkus dan setelah udahnya kita bisa masukin kulkas untuk resting ya. Nah ini sebenarnya dimasukin kulkas seminggu, jadi si gulanya itu bisa larut. Nah kalau ini bisa disimpan di kulkas seminggu, jadi bisa lihat setelah seminggu pasti warnanya jadi bagus, jadi
lebih tua gitu, lebih jadi lebih dark, lebih dunker. Spice enak sekali. Oke, dibungkus. Sekarang dimasukin di kulkas selama seminggu. Bisa dipakai sebelumnya, tapi lebih enak tuh seminggu tuh. Jadi si gulanya tuh larut dan teksturnya juga jadi beda dan warnanya juga akan lebih kecoklatan ya. Jadi agak lebih enak lah. Jadi apa namanya meresap gitu semuanya ke si kacang almondnya. Oke, sekarang kita masukin ke kulkas. Oke, sekarang kita ke bagian kedua dari apple tartnya, yaitu fillingnya ya, isinya. Bahan-bahannya apa aja? Saya ada ini 1,5 kilo apel. Jadi nanti kan apelnya dipotong, dikupas, dipotong. Jadi kurang lebih 1 kilo bersih ya ininya jumlahnya. Dan lagi gula pasir, 2 sendok makan selai aprikot. Boleh selai yang lainnya, tapi lebih baik selai yang apa ya, jadi yang agak-agak asem gitu rasanya. Jadi kayak aprikot, kayak persik, atau kayak ya you know, whatever deh, pokoknya yang agak keaseman gitu. Tapi yang untuk yang klasik itu selai aprikot itu memang paling enak. 2 sendok makan maizena dan 1 sendok makan kayu manis. Oke, nah sekarang kita mulai ngupas dulu dan potong-potong. Ini yang pasti yang lamanya. Oke, ngupasinnya udah selesai sama motongin. Nah, sekarang ini masih masih agak gede-gede. Ini kita potongnya sedang aja ya, jangan terlalu kecil. Soalnya kalau terlalu kecil nanti apelnya hancur. Dan kita kan kalau motong pengen kelihatan gitu, oh apple pie gitu, apple tart. Nah kira-kira segini ya, berapa sentimeter ya? 2 sentimeteran kurang lebih. Gini, ini langsung dimasukin ke pan aja. Ini kita udah cuci dan ini saya makainya apple. Kalau di Belanda jenisnya ini apelnya namanya Yona Gold. Jadi Yona Gold tuh apa namanya, apelnya agak keras dan agak kuat. Kalau dimasak juga jadi agak kuat. Jadi kalau di Indonesia apa ya jenis apelnya? Ada nggak ya Yona Gold di Indonesia? pokoknya pakai cari apel yang agak firm gitu, yang agak jadi nggak akan hancur kalau ntar dimasak. Nanti kan kita mau masak kayak di semur sebentar, kurang lebih 10 menit. Jadi si apelnya nggak akan hancur. Jadi cari apel yang agak kuat gitu, yang agak keras. Ini si Yona Gold ini rasanya asam manis. Jadi manisnya sedang dan asamnya juga sedang. Jadi ya in between gitu. Ini enak banget apelnya. Dan benar-benar bagus buat bikin apple tart ini khas Belanda ini. Oke, jadi sekarang dipotongin dulu. Oke, sekarang udah semuanya. Nah, kan jadi ini semuanya udah masuk di pan nih. Jadi kalian juga perlu pan yang agak gede. Jadi nanti kalau buat ngaduknya jadi banyak bebas gitu. Nah, sekarang masukin gulanya. Sama selai aprikotnya. Langsung aja nih masukin ke pan. Jadi ini 2 sendok makan ya, sendok makan gede. Ini maizena
untuk jadi nanti kalau misalnya bikin isinya, jadi kan ada berair gitu. Nah, jadi karena ada maizena, kita pakai maizena, jadi si airnya jadi agak kental, jadi isinya jadi apa namanya, jadi enak gitu, sausnya jadi apa namanya, jadi rada kental, jadi nggak jadi air berair. Nah, terus masukin ini kayu manis, udah gitu dikocok sedikit. Nah, sekarang kita pindah ke api, dipanaskan. Ini bisa juga ditambahin kismis ya. Sebenarnya tradisionalnya pakai kismis sih, apple tart itu kan. Jadi, tapi karena suami saya dan anak-anak saya nggak suka kismis di apple tart, jadi saya pakainya tanpa. Tapi itu optional pakai kismis. Bisa dimasukin kurang lebih ya 100 gram, 120 gram bisa masukin kismis. Oke, sekarang kita ini panasin. Ini kita panasin kurang lebih 10 menit. Oke, sekarang ini apelnya diaduk terus sampai merata, sampai si gulanya larut. Nah, bawahnya juga dikocok, diaduk biar nggak gosong. Kalau kebesaran apinya kecilin dikit. Nah, ini kurang lebih 10 menit biar si gulanya meleleh dan kecampur semua. Ini wanginya enak sekali, wangi kayu manisnya, wangi apelnya benar-benar enak banget. A few moments later. Nah, sekarang ini apelnya udah 8-10 menit ya diaduk dan bawahnya nggak gosong. Sekarang udah bisa dimatiin. Sekarang dipindahin jadi bisa cooling down si apelnya. Dan sekarang kita pindah, kita bikin pastry-nya. Nah, ini sekarang kan apelnya lagi cooling down, kita sekarang ke pastry-nya. Apa bahan-bahannya? Yaitu mentega, butter ya, mentega, gula, satu telur, sama lemon zest lagi, terigu, baking powder, sama garam. Nah, kita pertama campur butternya, menteganya dulu sama gulanya sampai larut. Oke, ambil semua menteganya. Kita nggak merugi. Oke. Ini gulanya gula pasir halus. Gula pasir biasa juga bisa, tapi kocoknya berarti agak lama ya. Oke, bisa dimasukin sekarang. Sama lemon zestnya. Bisa dimasukin juga sekarang. Nah, ini sebenarnya ngocoknya bisa pakai hand mixer biasa ya, tapi saya lebih suka pakai ini soalnya jadi bebas gitu. Jadi sekarang bisa dikocok dulu. Sampai gulanya larut. Oke, ini gulanya udah kecampur sama mentega. Pinggirnya diambil. Nah, sekarang kita bisa masukin telurnya, telur satu. Nah, telurnya satu dimasukin aja. Nah, sekarang juga dicampur sampai si telurnya mencampur sama mentega. Nah, sekarang telurnya udah kecampur sama mentega sama gulanya. Bisa dimasukin terigunya. Oke,
dikit-dikit dulu ngambilnya. Pelan-pelan. Oke. Masukin lagi. Oke, sekarang masukin garam juga dan baking powdernya. Oke. Ini sebenarnya udah kecampur ya, tapi kita mau diolah lagi di sana. Sekarang bisa diaduk pakai tangan. Aduk lagi semuanya ke tangan. Biar benar-benar kecampur. Ini juga bersihin. Ini kalau di Belanda namanya Hardeweinerdeeg. Jadi dough-nya namanya Hardeweinen. Oke. Sekarang bisa dibungkus pakai plastik folie dan kita resting 1 jam. Oke, ini si Hardeweinerdeeg-nya. Pastry-nya ini buat bisa bikin kue segala macam ya. Ini benar-benar basicnya buat apple pie-nya Belanda. Nah, sekarang bisa dimasukin aja ke kulkas. Bisa diagak diratain dikit. Oke, sekarang bisa resting for 1 hour, jadi sejam dimasukin kulkas. 1 hour later. Oke, adonannya, dough-nya, pastry-nya udah dari kulkas. Ini udah sejam, sejam kemudian. sekarang kita, saya hampir lupa, loyangnya kita olesin dengan mentega dulu. Ini loyangnya yang kurang lebih 26 cm. Nah, ini diolesin dulu. Biar melengket. Ini saya loyangnya yang bottomnya, bawahnya bisa dikeluarin ya. Tapi kalau misalnya di rumah nggak ada yang kayak gini juga nggak apa-apa, sama aja kan. Oke. Alright, ini udah bisa disiapin. Sekarang doughnya kita roll. Terigu dikit.
Oke, okay, adonannya udah di roll. Sekarang kita masukin ke loyang. Nah, ini agak gede jadi agak susah, tapi kita cobain. Kalau robek juga nggak apa-apa, soalnya bisa ditambal. Nah, robek ini nggak apa-apa ya, bisa kita tambal aja. Kita ini masukin. Ini pentingnya bawahnya ditekan. Nah, pinggirnya juga bisa ditambal gini juga nggak apa-apa. Oke, ini sekarang adonannya udah kita roll terus dimasukin ke loyang. Ini agak lembek adonannya karena suhunya di sini juga agak panas ya, jadi banyak lampu juga. Jadi agak lembek, tapi nggak apa-apa. Ini udah ditambal pinggirannya. Nah, sekarang sisa-sisanya tinggal dihilangin ini pinggirnya. Bisa sisanya buat nanti buat atasnya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita ambil yang amandel spice yang tadi sebelumnya kita bikin. Ini udah dikukas. Nah, ini amandel spice-nya udah dimasukin. Ini sebenarnya bisa di roll, tapi saya tadi ditaburin aja gitu, dibagi jadi biar gampang. Nah, sekarang bisa pakai sendok di agak dipadetin dikit di bottomnya. Nah, jadi manfaatnya si almond spice ini biar si apelnya, isi apelnya itu nanti kan berair, jadi nanti bisa di bisa disaring gitu, jadi nggak akan soggy apel pie-nya. Apple tartnya gak akan soggy dan dijamin tambah enak soalnya ada rasa almond. Oke, sekarang udah rata. Sekarang kita bisa isi apelnya. Wanginya benar-benar enak banget. Ini apelnya udah dingin, jadi bisa dibagiin sekarang. Nah, jadi ini tadi sekilo apel ya dipakai, kita pakai. Nah, ini bumbu-bumbunya masih ada. Kita mau dibersihin. Jadi ini sausnya ini yang enak, jadi diambil juga. Oke. Sekarang kita bikin atasnya, ditutupkan ya apple tartnya. Nah, ini nggak akan bikin yang susah-susah, cuman gampang di roll aja. Terus ditaruh, kalau misalnya mau di kayak dikepang atasnya bisa juga ya. Tapi kalau saya yang gampang aja. Biar cepet jadinya.
udah agak nempel nih sekarang soalnya. Udah di luar dari kulkas lama. Oke. Nah, sekarang dipotong panjang-panjang. Tapi kalau nanti sobek-sobek juga nggak apa-apa, tinggal ditambal juga sama kayak tadi, sama dimasukin loyang. Nah, kurang lebih segede gini ya. Cobain satu dulu. Di tengah-tengah. Kalau yang mau selang-seling juga bisa, kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya sih pengen cepat-cepat makan, pengen cepat masuk ke oven, jadi langsung gini aja deh, nggak usah diselang-seling. Oke, sekarang udah selesai. Tadi atasnya cuman ya gampang ya, cuman dipotong-potong, terus ditaruh di atasnya. Sekarang tinggal dimasukin oven selama 45 menit, suhu derajatnya 195. Nah, sekarang tinggal dimasukin oven. Nanti kalau udah selesai 45 menit dikeluarin dan kita akan kasih olesan sele aprikot. Jadi dia tuh kayak dikasih gloss gitu. Jadi atasnya mengkilat. Jadi cantik banget. Oke, sekarang kita masukin ke oven dulu selama 45 menit. Later. Nah, ini alpukatnya udah dari oven, udah dipanggang di oven selama 45 menit. Nah, jadinya begini. Ini udah dingin ya. Jadi pas keluar dari oven, saya kan masih panas nih. Kalau di bakery di Belanda, kalau lihat tuh apotarnya pasti atasnya agak mengkilat gitu ya. Itu nggak pakai gelatin, nggak pakai apa-apa, hanya pakai sele aprikot. Jadi sesuai dengan isinya, atasnya itu diolesin pakai kuas sedikit aja, apa namanya, pakai sele aprikot. Jadi agak kayak dia pakai lip gloss gitu ya. Jadi agak mengkilat. Hasilnya jadi bagus dan menarik juga untuk dilihat. Nah, ini sekarang kita buka. Kita lihat jadinya bagaimana. Nah, ini dia. Sekarang kita pindahin ke cake stand. Nah, ini cukup berat juga ya tartnya, soalnya kan ya bayangin pastry-nya kan pasti berat, dan lagi apelnya kan sekilo, jadi tentunya berat jadinya tartnya. Nah, kita pindahin, jadi kita potong. Ini apel tart enak sekali kalau di Belanda, orang-orang Belanda makannya sedang minum kopi atau minum teh. Dan juga ditambahin pakai whipped cream ya, pakai slagroom kalau di Belanda dibilangnya. Nah, ini kalau keluar dari oven kan masih panas nih. Bisa juga keluar dari oven terus diolesin atasnya dengan selai aprikot dan langsung dipotong. Tapi kalau misalnya masih panas dipotong atau lagi hangat, itu si sausnya isinya akan gampang gampang keluar ya. Ini saya udah beberapa jam di kulkas sesudah diolesin, saya masukin kulkas. Jadi kalau dipotong agak gampang. Jadi lebih gampang dan jadi bisa slice potongan apotannya jadi bagus. Nah, kalau di bakery di Belanda juga memang mereka bikinnya terlebih dahulu dan dimasukin ke freezer atau ke kulkas. Jadi mereka bisa jualnya, motongnya bagus. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Nah, ini dia dalamnya. Nah, kelihatan kan apelnya dan ya isinya.
jadi kayak ada saus-sausnya gitu dengan kayu manisnya. Nah, ini apple tart. Apple tart Belanda ala Mega Rasa. Nah, jangan lupa kalau misalnya kalian bikin, kalian suka videonya, like and tekan jempolnya. And kalau kalian bikin, kasih tahu lewat social media, Instagram, tag Mega Rasa. Dan juga kalau ada komen, kasih tahu di bawah. And I hope you enjoy.